karena di video kemarin sudah mencapai angka 100.000 like lebih. Jadi, hari ini Frost Demon akan ngeprank si bocil ya guys ya. Kita akan kerjain bocil pas dia lagi main Free Fire dengan suara hantu guys. Jadi, kita cari dulu suara hantu yang paling seram yang pernah ada ya guys ya. Kita menemukan suara kuntilanak guys. Dan ketika percobaan pertama, bocil sudah ketakutan guys. Dan setelah itu guys, masih banyak lagi ku coba-coba prank kepada bocil dan dia beneran takut banget ya guys ya. Sampai dia guys, sembunyi di bawah selimut, lari kocar kacir, dan masih banyak lagi. Tapi ketika kita coba yang terakhir, ini yang terjadi guys. Pastikan kalian subscribe channel ini guys, karena sekitar 99% dari kalian ternyata sudah subscribe. Jadi sekitar ada 1% dari kalian yang baru nonton Frost Demon belum subscribe. Ya bro, misalnya lu 8 orang ini guys ya, yang baru nonton Frost Demon, please lah ya men, jangan bikin malu guys. Subscribe sekarang juga, enjoy this video, subscribe. Guys, jadi di video kita kali ini Frost Demon bakal ngeprank bocil lagi ya guys ya. Sesuai dengan request kalian semua, aku bakal prank suara hantu pas bocil lagi mainan game ya guys ya. Kalian lihat ya guys ya, dia main apa tuh kayaknya guys ya. Nah, jadi kita di sini pura-pura aja main kura-kura gitu kan, biar dia itu nggak curiga ya guys. Ini kura-kura namanya Aldabra, buat yang belum tahu. Kita bakal cari dulu guys suara hantunya yang mana. Sini dulu. Ikutin dikit. Aduh, kita bakal coba ya guys ya, nyari suara hantu yang serem gitu ya kan. Ini semoga nggak ketahuan bocil ya guys ya. Pasti kalian like video ini sampai akan 100.000 like lebih karena semuanya gratis. Ini kura-kura kita nggak mau diam, woi, diam woi. Ini kotor banget dah ya guys ya. Udah gede banget sekarang guys. Kalian lihat. Coba ya suara hantu. Suara kuntilanak. Wah, ini kayaknya serem banget nih suara kuntilanak nih guys. Ini guys, ada suara. Kok malah suara robot. Pelan-pelan dulu guys, kita kecilin dikit suaranya guys ya. Ini takutnya bocil denger nih. Wah, ini serem banget sumpah. Nih gambar-gambarnya guys ya, aku lihat keluar ada kunyang ya. Ada kunti, ada pocong, ada macam-macam nih guys. Kita pilih yang mana nih guys? Suaranya guys ya, biar yang paling serem gitu, biar bocil takut gitu guys. Nih kura-kura kita biarin di sini aja. Masih nggak tahu deh guys ya. Langsung aja kita kasih suara hantu yang langsung hantu gitu. 24 jam ya, kita hantuin si bocil. Serem banget guys. Kau lihat. Kita pakai yang ini aja kali ya guys ya. Let's go man. Shh. Yang pertama. Aduh, dulu kita balikin kura-kura dulu guys. Aduh, ke habitatnya guys ya, rumput-rumputan guys. Nah biar dia cepet gede ya. Nah ini juga ada kura-kura yang masih kecil dan ada juga yang gede banget guys, yang di sana dia di pojok gitu ya. Mau lihat kah kalian kah? Buat yang belum tahu, itu gede banget, super gede nih guys. Kau lihat, ini suluk kata super gede. Bayangin aja. Let's go. Kabur deh guys. Kabur deh guys. Aduh. Wah. Wah bisa lagi nih kita apa nih. Dia belum tahu gue guys ya. Emang dia gak ngeliat? Oh iya guys, gak kelihatan guys. Coba kalian lihat dari sana ya. Nah, gak kelihatan guys. Dia tadi gini langsung kabur. Wah, pasti mental ya tuh. Fix mental ya tuh ya guys ya. Kita prank lagi kali guys. Dia main apa tadi itu?
main FF kayak guys ya. Bocah FF. Ada ya kelakuannya guys ya. Sekarang lagu yang beda lagi guys. Tadi kan udah kuntilanak ya. Suara pocong coba. Coba guys, kita cari suara pocong sekarang ya guys ya. Kok sama guys? Ini kayak padahal suara pocong loh. Kok pocong nyahi-nyahi? Emang gimana kok lengser wengi aja guys? Tapi ini serem banget ya guys ya. Wah ada yang nelfon guys. Wah siapa nih? Bentar dulu bro. Serem banget guys. Lagu lengser wengi guys. Coba kalian komen di bawah deh. Gila, tadi lagi lengser wengi tiba-tiba hahi-hahi guys. Pelan-pelan dulu ya. Please guys, kalian like dulu video ini 100 ribu like lebih. Dan kalian komen suara hantu apa yang serem-serem ya guys ya. Di next video aku bakal coba buat prank menggunakan lagu itu ya guys. Ini seru banget nih. Tadi aja bocil kocak-kacir lari ya guys. Ya. Aduh, kita lihat lagi guys. Siapa tahu ada suara hantu nih, ada suara pocong ya. Pocong guys. Iya. Wah, kalau kayak gitu doang kagak kedengeran ya guys ya. Ini suara hantu paling seram. Ini hantu apaan guys? Cuman gitu doang. Nah. Suara serigala guys. Nah, itu suara nenek-nenek lampir ya guys ya. Bisa lah ini guys. Bisa lah ini guys. Kok ini lagi? Ai. Males aku dari tadi. Ai mulu guys ya. Udah guys. Sekarang suara serem. Oh ya, suara orang nangis guys ya. Oh my god, serem banget sih guys. Aku ya sampai merinding kali dengernya guys ya. Ini bentar lagi mau maghrib guys. Udah mau maghrib ya guys ya. Nah, jadi ini jam-jam memang bocil tuh takut gitu ya guys. Apalagi ada suara kayak gini guys. Bentar lagi juga malam, kita sambil nunggu juga datangnya malam. Dan kita bakal prank si bocil guys. Ini pasti kocak banget ya guys ya. Let's go, kita cari dia dulu guys. Kita intip-intip dulu lah. Hati-hati gue. Jangan sampai kelihatan tuh lightning. Aku punya jalan pintas guys. Gimana caranya kita ke kamar bocil? Kita lewat sini guys ya. Lewat sini guys. Guys, bocil sini hati-hati guys. Kalian lihat bocil. Mas bro, hati-hati bro. Ketawa nanti. Ini kita langsung aja guys. Dia wah main free fire. Asli dia main FF guys. Kita langsung aja guys. Lihat bro. Ini kayaknya nggak kedengeran deh, soalnya ketutup rapet ya guys. Kita buka dikit ya. Oh, lihat bolong-bolongnya ini guys. Wah tadi aku malah ke atas kayak gini guys ya. Ya guys. Guys, bocil udah takut ya guys ya. Let's go. Nenek bro. Pensil aja kita besar guys. Kau lihat itu bisa pensil gambar apa jadi ya guys ya. Gambar Teletubbies, hidup Teletubbiesnya guys. Jangan diambil ya guys ya. Ayo, let's go. Kita bakal, aku mau ke atas kamarnya bocil. Kita paling dari atas ya guys ya, lebih dekat lagi. Thank you.
masih main Free Fire. Gila, dia ketakutan masih main Free Fire aja. Kita ngumpet dulu guys. Aku yang kaget deh, sempatnya guys. Takut deh guys ya. Ini sempat kali guys. Tadi kita nyetel-nyetel lagu, nyetel-nyetel suara gitu kan, di jam sekian. Sama yang bikin ya guys, sempat. Kayaknya dia udah turun ya guys ya. Dia kayaknya bener-bener udah turun. Let's go. Main Free Fire sih, bisa-bisa. Si main aja. Lebih suka. Suka guys. Kita main lagi di bawah nih. Telepon aja dia guys ya. Guys, bocil ada di kolam ya guys ya. Kita pura-pura berteman aja dulu ya guys. Pura-pura gak tahu apa-apa ya, let's go. Del! Hai. Ngapain Del? Sini Prof. Hah? Apa Cil? Tadi ada suara hantu Pros. Hah? Suara hantu? Kayak mana ada suara hantu? Kok main apa tuh? Free Fire? Waduh ini bocil. Coba aku pinjam sekali deh. Ngelek sinyalnya. Oh, kulihat. Ini kok di mana dapat panci kayak gini? Wah, bukan bocil itu. Oh, ini punyamu? Iya. Wah, ini bocil masa mati pada gini. Beda settingannya nih, Cil. Beda. Waduh kan. Tuh headshot. Udah headshot enggak mati-mati, udah merah damage-ku. Aduh, ngelek nih, Cil. Pros, tadi ada suara hantu. Suara hantu HP. Hey, mana ada hantu, Cil? Yang namanya itu tuh enggak ada. Makanya kok jangan aneh-aneh. Kok kemarin manggil Siren Head, manggil Karton Cat. Semua aja lu panggil. Orang penasaran, bocil. Kan nggak kayak gitu juga, jangan dicoba juga, Cil. Ya, temenin bentar bucil main lah. Nih, lagi pusreng nih, dikit lagi nih. Soalnya bucil takut tadi ada suara-suara hantu, Frost. Ah, nggak ada suara hantu, Cil. Nggak mungkin ada suara hantu. Ada. Nggak ada, udah aku bilangin apa. Ya. Emang suara hantunya kayak mana tadi, Cil? Kayak gitu. Gimana? Auuu. Emang kayak gitu sih? Musuh. Gak mungkin, Cil. Paling ayah bocil gak? Enggak. Terus dimana ayah bocil emangnya kalau kayak gitu ceritanya? Gitu kan? Aku bilang apa? Nah, ayah bocil itu, Cil. Enggak, jelas-jelas ayah bocil gak kayak gitu suaranya. Emang suaranya dia kayak mana tadi si Anpi ini? Gitu. Mana ada suara hantu hihihi, Cil. Makanya temenin bocil aja deh. Oke deh, Cil. Awas nggak ada, Cil, ya. Woi! Mana itu, Cil? Bilang lagi, Cil. Bilang. Udah aku bilang apa kan, Pros? Woi, Cil. Kok bisa kayak gitu, ya? Kok makanya jangan mainannya nih? Kok kemarin main apa, Cil? Aduh, nggak berani. Udah, aku udah. Kau sendiri. Kemarin aku sudah keringin pulusanmu aja, Cil. Gue disini aja mending nonton dah. Asik yang nonton disini guys. Bulu amat sama bocil. Tuh. Gue ada bunyi-bunyi aja kan. Bocil guys. Berani kau? Masih main kau? Udah tau ada hantu masih main kau? Bayangin gak sih bocilnya gitu ya.
Bocil pepep. Udah pindah masih serius main ya guys? Gimana nih guys? Hilang Cil. Nih bocil. Kau, pokoknya kau tanggung jawab lah. Kau sering panggil-panggil hantu kesini Cil. Sekarang rumah kita jadi berhantu Cil. Nih bocil ini emang ada-ada aja guys ya. Ada aja kelakuannya. Hantu dipanggil pula guys. Sudah datang, pecah kacir baru tau rasa. Bocil, bocil. Temenin aku di kamar main, Prof. Kamar? Di kamar lagi nih? Bupus ya? Ya. Yaudah duluan deh, ntar aku nyusul Cil. Ini aku matiin TV bentar. Langsung kabur deh. Manggil ayah bocil. Dia bener-bener kena prank ya guys ya. Bocil, bocil. Suara segalnya serem juga guys. Wah gila, gimana kalau kita beli serigala aja guys? Kalau di tempat aku namanya itu husky guys ya, itu mirip serigala. Let's go guys, kita takut-takutin dia lagi guys. Dia ada di atas ya guys, kita pura-pura di sini sebentar aja. Nah nanti kita ke atas, kita prank lagi suara hantu. Kita lihat lagi guys, seberapa trauma dia guys. Ini ayah bocil juga mana ya? Dianya diculik lagi guys, kemarin pas dia bikin cartoon cat itu ya guys ya. Kita cari dia Cil, gimana dia? Cartoon cat, keluar kan? Let's go, kita prank dia lagi guys. Cil! Cil! Woi! Prank! Prank! Iya, Pak Mas. Masuk ke kolong ya, guys ya. Bayangin aja, guys. Prank! Cil! Wah, ini bocah, guys. Dia ngambek, guys. Prank, 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 prank! Prank! Cil, tau gak, Cil? Di kolong kamu masuk sekarang itu bisa ditarik sama antum, Cil. Dia masuk, dia gak bisa keluar guys. Ada bocil, bocil. Makanya aku jangan biasanya orang takut nih kayak gini guys. Keluar Cil. Awas kamu Pros, kamu tak prank balik besok ini. Prank aku gara-gara nih. Kamu aku tahu prank-prank apaan kayak gitu. Besok aku prank kuntilanak besok mau. Mana cerita kocil? Aku suka ya. Kita berhasil ngeprank bocil guys. Bodo amat Cil, aku prank kau balik Cil. Mukanya guys ya, kau lihat mukanya tengil kali bocil guys. Makanya kau jangan ngeprank-ngeprank aku Cil. Siapa suruh kau ngeprank aku sering? Makanya aku prank balik kau. Apa kau? Awas aja, besok aku prank sundar bolong yang gak ada perutnya. Mana aku ini? Ya udah lah guys, ya malas aku mau bocil guys. Mungkin sih video kali ini dan misalkan ada saran kalian yang komentar dan misalkan gak ketawa guys, kalian bisa bahas yang ketawa. Let's play Bruce, bye bye.